Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indorasa 28. Halo sahabat Indorasa, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan membahas tentang usaha kos-kosan ya. Oke, sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru tentang usaha selanjutnya, tentunya di channel Indorasa 28. Apa sih enaknya usaha kos-kosan? Oke, usaha kos-kosan itu bisa jadi pendapatan kita di masa pensiun kita. Jika kita menjadi pegawai, kemudian kita ingin mempunyai pemasukan tambahan ya, atau usaha sampingan, usaha kos-kosan ini sangat rekomendasi banget ya buat teman-teman. Dan kita tinggal duduk di rumah sembari menunggu yang bayar kos. Oke, jadi kali ini saya merekomendasikan buat teman-teman Indorasa 28, jika mempunyai rumah atau lahan di sekitar kota, universitas, pabrik, dan mal, bisa buat ide kos-kosan ya, karena kebanyakan seperti universitas, pabrik, dan mal banyak pendatangnya dan tentunya mereka membutuhkan tempat tinggal yang tidak permanen atau sementara. Nah, itu bisa jadi peluang ide usaha membuat kos-kosan. Tentunya Anda juga harus mempersiapkan modal dan sesuai budget teman-teman. Kalau saat ini saya berada di tempat usaha kos-kosan milik mertua saya. Alamatnya di Pisang Candi Barat, Sukun, Kota Malang, tepatnya di belakang kampus Universitas Merdeka. Untuk kamarnya di sini ada 5 kamar, luasnya 3x2 meter. Kemudian satu kamar mandi luar dan satu dapur. Untuk harganya di sini rata-rata 400.000 per bulan ya. Itu sudah termasuk listrik, air, dan satu kasur dan satu lemari. Kemudian di daerah sini rata-rata sudah mempunyai kos-kosan dan rumah kontrakan ya. Jadi buat teman-teman yang rumahnya dekat perkotaan, kemudian universitas, pabrik, dan mal, itu cocok banget, sangat rekomendasi banget untuk membuat kos-kosan. Mbak, libur kuliah Mbak? Enggak kuliah Mas, sudah selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video tentang usaha kos-kosan. Semoga yang mempunyai keinginan punya usaha kos-kosan agar segera terkabulkan, amin. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang usaha selanjutnya tentunya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.